sudah habis di rumah. Sama. Aku juga nganggur, pengangguran. Aku juga nganggur juga. Ada. Jadi orang bodoh lah nih. Ya sudahlah. Ya lah, ya malah. Aku meninggal dia, nangis. Aku meninggal, dia enggak kerja. Nganggur, nganggur. Aku ada ide. Apa idenya? Apa? Apa idenya, Ja? Umur aja yuk, ngambil air sakti. Jadi kawan-kawan, kali ini saya mau melakukan pembuktian. Saya mau buktikan kalau kalian ikutin video saya kemarin itu masuk dalam sumur. Jadi banyak yang bertanya sama saya, Bang Feras, apa betul sumur itu dalam? Apa betul sumur itu kayak mana? Adalah beberapa orang yang bertanya seperti itu ya kan. Jadi mungkin bukan karena mereka nggak percaya, tapi saya mau buktiin aja kawan-kawan ya. Seberapa dalam sumur itu? Ini dia nih. Di sini ada pipa. Nah, di sini saya bawa meteran kawan-kawan. Di sini saya bawa meteran, kita ukur dulu ya. Nih. Ya. Kita ukur di 2 meter setengah aja kawan-kawan. Ini ya, ini 2 meter setengah nih ya. Nah, 2 meter setengah saya letakkan kertas di sini ya. Nah, nih. Ini letakkan kertas, tunggu ya. Terus saya ikat karet. Nanti pembuktiannya kalau kertas ini basah, berarti segitu loh dalamnya ya. Kita ukur yang kecilnya aja dulu, 2 meter setengah ini kawan-kawan. Ini kertasnya kering. Dan ini. Ini ya. Nah, ini 2 meter setengah ya. Kertas di 2 meter setengah. Nah, nanti pipa ini kita masukkan ke dalam. Kita masukkan ke dalam sumur ya kawan-kawan ya. Oke. Okay. Ini ya kawan-kawan ya. Ini. Nah, ini. Kawan-kawan ya. Awas. Nih ya, ini udah saya masukkan. Nah, ini kertasnya kawan-kawan. Ini kertasnya. Ini kertasnya. Jadi kita ukurnya biar tahu tadi itu 2 meter setengah ya. Nah, sudah tenggelam deh kawan-kawan ya. Nah, kira-kira seginilah dalamnya nih. Dalamnya. Oh, nah ini dia. Nampak nih basah keringnya nih. Nah, berarti 2 meter setengah lebih ya kan. Hampir 3 meter sumur ini kawan-kawan. Jadi dalam kawan-kawan sumur ini. Sumur ini tuh dalamnya segini 2 meter setengah lebih, hampir 3 meter. Jadi saya tuh sebenarnya kemarin tuh terapung di sini, bukan enggak ada pakai alat apa-apa, enggak apa ini hanya pembuktian, bukan saya sombong, hanya membuktikan karena ada kawan-kawan sebagian yang bertanya, apa betul sumur itu dalam, apa betul sumur itu kayak mana gitu. Jadi saya buktikan ini. Terus ikutin videonya. Ini saya masuk sumur tanpa alat bantu apa-apa. Bukan saya sombong, bukan saya enggak. Saya enggak mau sombong. Tapi inilah uniknya di Bang Feras, satu-satunya YouTuber yang buat konten di dalam sumur. Boleh dicek. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau saya mengapung seperti ini. Seperti ini. Jadi saya tuh kaki saya tuh kayak gini, kawan-kawan ya. Nah, saya mengganjal gini. Nah, nih. Tapi kalau saya terapung, habisnya napas saya, karena saya nggak pakai alat bantu. Oke, ini di videonya. Assalamualaikum, Mas Umur. Waalaikumsalam. Ada apa kalian rame-rame ke sini? Mau dari pekerjaan. Dari kerjaan? Iya. Dari kerjaan sana kalian dijumpain sama direktur-direktur. Kok ke sini pula kalian nyari kerjaan? Iya, Mbak. Mau jadi apa kalian rupanya? Jadi artis. Jadi artis. Kau gendut, kau pula jadi artis. Makanmu banyak. Berapa kali kau makan satu hari? 5 kali. Makan apa itu? Makan nasi. Nasi apa? Nasi gurih. Nasi gurih? Ya. Ini biasa lah nasi gurih. Tiap hari makan nasi gurih? Enggak lah, ini biasa. Kau mau kerjaan apa rupanya, Yuja? Suka hati lah, Mbah. Bangunan pun boleh. Kau yang jauh-jauh datang jadi bangunan. Gak usah. Kalian lebih bagus ngorek paret. Hah? Ngorek paret? Betul lho, Mbak? Bercanda. Kalau aku tengok kau makanmu kuat, ya kan? Kuat makan kau, kan? Berapa kali kau makan satu hari? 5 hari satu kali.
5 hari 1 kali. 5 kali 1 hari, Mbak. Apa itu? Ada apa itu? Banyak juga makan kau. Oke. Kau siapa namamu? Fadil. Kau mau kerjaan apa kesini? Mau nyari kerjaan apa kau? Bangunan. 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 Sama kan tukang bangunan. Udah banyak tukang bangunan, ngapain kan lagi panas-panas kalian nanti. Aduh. Kau siapa namamu? Apis. Mau kemari, mau nyari kerjaan apa kau rupanya? Kantor. Kantor. Bisa kau megang komputer? Bisa. Yakin aku. Kau, ngapain kau kesini? Jangan nyari kerjaan. Kau mau kerjaan apa? Arsitek. Nah, ini kan bagus. Arsitek. Ini cita-cita anak Indonesia, masa tukang bangunan. Oh, udah. Ini kau. Kau siapa namamu? Api. Kenapa? Kau mau bertabak? Wow. Orang apa kau? Kau orang apa? Kok ku tengok lain kau mukamu? Cina, Mbak. Ya udah. Oke, karena kalian anak baik-baik, tapi ada syaratnya yang harus kalian penuhi. Mau enggak? Mau. Syaratnya yang pertama, kalian harus patuh kepada kedua orang tua kalian. Siap? Siap. Syarat yang kedua, kalian harus rajin sholat. Siap. Syarat yang ketiga, nanti saya masuk ke sumur, begitu saya keluar, kalian pegang tangan saya ya. Iya. Ditunggu. Arti kerler he, arto yo, arto pitole. Balik dari sini, besok kalian udah dapat kerjaan ya? Ya. Bang, tak nomor bisa nggak, Bang? Hei, siang jemuran. Kurang ajar kamu minta nomor pula kau ke sini ya? Pasang 3352. Keceplosan aku. Kalau udah kerja, jangan malas-malas ya. Ya. Oke, hati-hati di jalan. Oke. Kami enggak. Aku sepi. Sama lah, aku pun sepi juga. Aku. Mana pacarku minta pulsa terus. Wow. Aduh, pening aku nih, pacarku minta pulsa terus. Ada siapa pacar kau ya? Adalah. Kita kali kau. Yang sekarang ya, woi. Sentik udah enggak ada. Baru kau bisa imak ya. Pacarku mulai kata jauh, guys. Siapa nama pacarmu, ya? Adalah kepo kali kau lama-lama. Udah aku kasih tahu, hanya Geraldine pacarku. Heran juga aku, tadi aku minta kerjaan bangunan, ini jadi ojol. Sama lah. Aku juga minta bangunan, dapetnya ojol. Apalagi aku, minta kantor, jadi Grab. Aku minta asisten, jadi Gojek. Ah, gak betul, cuma seumur tuh, gak usah sana lagi kita. Okay. A few moments later. Alhamdulillah masuk orderanku nih. Bentar dulu ya, woi. Aduh, mana lah Bang Ojo ini? Capek kali aku nungguin enggak datang-datang. Telepon dulu ya. Halo. Mana Bang, lama kali? Cepatlah aku cepat nih. Enggak kira salah aja ya. Ya lo Bang, kalau enggak aku aja lah jangan sana Bang ya. Aku jumpa ya Bang. Udah tunggu aja situ Bang, sambil aku. Bang!
Abang nih? Lupa aku. Aku yang jumpai Abang. Seharusnya Abang yang jumpai aku. Iya. Ada perangkat. Dah, jalan ya. Ya. Pulang.